Klik aplikasi Briling Mobile. Kemudian masukkan username dan password Briling Mobile. Selesai, kemudian login. Pada menu dashboard, terdapat beberapa menu, kita pilih telepon pasca bayar. Pada menu form, terdapat jenis transaksi dan nomor telepon. Kita pilih jenis transaksi, yaitu Telkom atau IndiHome, kemudian masukkan nomor telepon, kemudian selesai, lalu klik kirim. Pada menu selanjutnya, yaitu pada menu review, terdapat nomor telepon, nama pelanggan, tagihan, dan jumlah pembayaran, admin bank, dan total pembayaran. Kemudian kalau data tersebut sudah benar, kemudian kita masukkan password Briling Mobile. Oke, selesai. Kemudian klik bayar. Oke, cukup sekian tutorial kali ini.